Warga Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, meminta kepada Wali Kota Tegal Hajah Siti Masita Suparno agar menghidupkan lagi slogan atau ikon Tegal Bahari yang selama ini sudah terlupakan oleh warga Kota Tegal. Permintaan ini mencuat dalam acara dialog interaktif dan tatap muka Wali Kota Tegal dan Wakil Wali Kota Tegal dengan warga Kelurahan Mangkukusuman di kantor Kelurahan Mangkukusuman, Jumat 26 September 2014. Dalam dialog interaktif tersebut, perwakilan warga RW 02, Ali, meminta agar pemerintah Kota Tegal melalui Wali Kota Tegal bisa menghidupkan lagi slogan Tegal Bahari yang dulu menjadi booming ikon Kota Tegal. Selain itu, Ali juga menyampaikan agar Wali Kota Tegal bisa membersihkan image Kota Tegal dari julukan Kota Birahi. Menjadi Kota Bahari. Tolong Tegal dikembalikan jadi Kota Bahari. Saya sudah tua ini suka ngajakin saya sudah nggak enak. Kok katanya sudah Tegal jadi Kota Birahi. Jadi tolong dikembalikan menjadi Kota Bahari. Barangkali yang itu yang ibu, barangkali ibu, kemudian barangkali yang saya maksudkan, kalau barangkali semua SKPD sangat mengenal, kalau Bu Wali ini orangnya tegas, keras, sering menggunakan hak prerogatifnya, saya di satu sisi saya berharap, seperti saya sebutkan tadi, akan menjadi Wisma hari ini Kota Tegal. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tegal Hajah Siti Masita Suparno menegaskan pihaknya tidak segan-segan memberantas penyakit masyarakat dari slogan Tegal Birahi. Selain itu, slogan atau ikon Tegal Bahari akan tetap dijaga. Pasalnya, warga dan pemerintah Kota Tegal juga rindu akan sapaan Kota Tegal dengan Kota Tegal Birahi. Penegasan pemberantasan penyakit masyarakat akan dilakukan dengan memerintahkan Satpol PP untuk terus menggiatkan kembali pendataan penghuni kos-kosan yang marak dijadikan ajang mesum serta menindak keberadaan karaoke yang telah menjamur di Kota Tegal. Selain itu, dalam tatap muka yang dihadiri juga para unsur Forkopimda dan SKPD, warga mengeluhkan kurangnya tempat sarana posyandu yang berada di RW 01 dan RW 02 Kelurahan Mangkukusuman. Dengan keluhan warga ini, Wali Kota Tegal, Hajah Siti Masita Suparno, meminta agar Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Muhammad Hafiz, bisa memfasilitasi keluhan warga tentang tidak adanya tempat posyandu di RW 01 dan RW 02. Mohon untuk
tadi bahwa kosan itu apakah bisa menyatu dengan kustu halamannya, bagaimana ini? Perlu diketahui bahwa posyandu ibu itu adalah merupakan kegiatan peran serta masyarakat. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya peran serta masyarakat memang sebaiknya dari fasilitas sarana prasarannya disediakan oleh masyarakat. Untuk hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat itu kami dari pemerintah. Kalau memang butuh suntik, kami akan siap nyuntik. Kalau butuh terutama ibu-ibu ini yang butuh suntik, jadi nanti kita biasa suntik. Kalau butuh timbangan, nanti kita siapkan untuk bantu timbangan. Tempat juga demikian. Dan prinsipnya posyandu itu untuk akses atau kemudahan masyarakat mencapai tempat layanan itu yang paling penting, Bu. Jadi dia memang harus berada di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak sulit. Kalau posyandu harus naik beca, harus naik angkot. Demikian Yulianto dan Abid Sabariang melaporkan.